السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن علمنا البيان علمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله hari ini kita bersama-sama dengan ayat mengenai dengan ajaran Allah terhadap kita sebagai hamba-Nya dalam memahami pusingan hari, malam, matahari, bulan dan sebagainya. Kerana kita dalam menghadapi apa yang dinamakan tahun baru pada lusa hari, maka marilah kita sama-sama memahami akan cara hidup yang sebenar sesuai dengan sampainya satu pusingan matahari dalam hidup kita. Maka insya-Allah taala Allah taala memerintah supaya kita selalu menjadi hamba kepadanya seperti mana ayat dalam surah tu Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سورة فصلت آيات yang ke-37. Dan setengah daripada ketandaan kepada adanya Tuhan, tunggalnya Tuhan, Maha kuasanya Tuhan, Maha besarnya Tuhan tu ialah al-lailu, adanya malam. Siapa tak kuasa menggelakkan dunia semuanya lain pada Allah? Tak kuasa. Al-lail mana gelak, malam tutup. Wan-nahar, dan siang hari. Siapa kuasa mencuacakan setiap hari ini dengan pakar? Nah, elektrik mana boleh mencuacakan semua dunia tengah hari? Tak ada kuasa. Allah Ta'ala sahaja yang kuasa menggelak cerahkan bumi dia, alam dia yang kita berada di dalamnya. Itu makna kata
wa min ayatihi ay ayatillahi wujudihi ala wujudihi wa ala qudratihi wa ala wahdaniyatihi wa ala gapa dia tadbirihi la ilaha illallah iyalah malak dan sia wasyamsu dan matahari. Matahari itu alamat tu sekolah, alamat-alamat sini itu sekolah. Wasyamsu sekolah, matahari ini sekolah bukan Tuhan. Walqamaru bulan-bulan sekolah, sekolah bulan, sekolah tari, sekolah malam, sekolah siang hari. Nah, sekolah-sekolah ni tempat kita dapat ilmu. Itu makna sekolah. Kita dapat ilmu daripada Quran gapa, daripada matahari gapa dia, dapat ilmu daripada bulan gapa dia, dapat ilmu daripada siang gapa dia, malam gapa dia. Semua tu ayatihi, Allah Taala kata sungguh sekolah Allah Taala bagi untuk nak kenal dia. Iya tak bagi dia, ya bagi kakak nak kenal dia. Alamak nak kenal dia, sekolah-sekolah yang mengajar manusia untuk nak kenal Tuhan ialah sekolah siang hari, sekolah malam hari, sekolah matahari, sekolah bulan. Kalau gitu, la tasjudu lisyamsi, jangan kamu sujud bagi sekolahmu. Jangan sujud apa ke sekolah. Dia tu sebagai sekolah yang matahari ni. Bukalah Tuhan. Orang di sembah tari pun berlambak. Sebab dia cari semua tu, ada sembah ngarut-ngarut semua tu kerana tak temu dengan Tuhan. Tak kenal Tuhan. Tuhan cuba buat peraturan nak kenal dia, iaitu melalui Nabi dia dan wahyu dia sahaja, tidak melalui lain. Nak pakai otak tu besarlah setara mana otak, Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan otak untuk kenal dia semata-mata dengan tidak guna pimpinan wahyu dia, tak ada. Otak tu kena tupai wahyu dia, barulah temu dengan Tuhan. Masya Allah, tu rabab sunnatullah yang tidak berubah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Marilah otak besar setara mana, zaman mana, sama ada lepas dah atau lagi akan datang, manusia tak bertemu dengan Allah dengan semata-mata otak yang tidak dicahayai otak dia oleh wahyu Allah. Ingat baik-baik, manusia tu kaedah mati dah. Sebab tu dia hantar Quran dia. Dia tahu katanya, tak ada Quran tak kenal Tuhan. Tak ada Quran tak kenal Tuhan. Ah, ingat baik-baik. Nah, Nabi pun tak kenal, dia tak kenal Tuhan ya? Sebab Nabi ni utusan Allah. Nah, bila tak kenal di kepala tu, ekor ni kokonya berterjang kita tak kira dah. Ha? Apa ada tu? Bila tak kenal Nabi, tak kenal Tuhan, tak kenal malaikat. Dia jadi tewada, tak tahu nama gitu, tak tahu apa. Nampak tak? Bahawa tak kenal malaikat, tak kenal lah Al-Quran, tak kenal lah hari kiamat, tak ada. Dia nak teluh dengan otak dia, nak pergi teluh sampai hari kiamat, tak boleh jadi. Kakak rukun iman ni kena pakai wahyu belakang. Ingat malah tu. Tak mungkin, mustahil benda-benda iman yang wajib kita beriman hari kiamat, baik qada qadar, baik semua tu otak yang dicahayai oleh wahyu Allah. Wahyu yang tak mari, tak ada rasul. Ingat malak, wahyu ni tak hantar kepada tiap-tiap orang manusia. Ia hantar kepada rasul untuk sapa pada manusia. Ingat malak, benda-benda lah tu orang panggil sunnatullah. Kita nak pergi beki peraturan Allah Ta'ala, kita hamba da'ih ni nak pergi nak terima wahyu direct kita supaya kita rasul, tak boleh. Allah Ta'ala memilihkan orang yang nak jadi rasul tu, mereka yang ia kandak. Bila dia kandak nak jadi rasul, orang mana jadi rasul, jadi orang tu. Kita tak usah kacau minta bagi tu bagi hak pilih khah ya. Tak boleh nak tiap-tiap orang boleh jadi rasul, tapi tiap-tiap orang boleh ikut rasul. Tu sedap tu. Tiap-tiap orang boleh ikut rasul. Tu kemuliaan orang ada rasul. Tak boleh jadi rasul tapi boleh ikut rasul. Lepas tu boleh bersama rasul dalam syurga. Rasul suruh minta al-firdaus. Apabila kamu nak minta syurga, mintalah firdaus. Firdaus tu syurga puak rasul lah.
Mana kata tepat rasa boleh kita sapa kalulah kita turut perjalanan rasa. Allah Ta'ala tak ada jadi gapa dia tak senguan kata hak ni perjalanan rasa ya, orang lain ku tak tahu ya. Tak, siapa-siapa beramal, berimeh, beramal salah, ya, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tepat tu lah lagi sahak kita. Nah, serupa dengan rasa dalam dunia ni lah, duk dengan Abu Bakar, duk atas tanah, duk atas tikar, tidur atas tikar, bekah belakang-belakang tu rasa. Tak ada kata duk menangak atas langit, duk tak ada. Itu jaga malak rasa tu serupa kita untuk jadi contoh hidup pada kita. Takut duk dakwah kata kira kan yang melekat, takut dakwah sini ni duk manusia makan sebab kita, lapar sebab kita, tak ada duit pada kita. Makan sikit pada kita, tak ada duit pada kita, tidur sikit pada kita, duduk rumah halus pada kita. Tu jadi kurang berlaku bagi dunia kena banding dengan kita, lebih kita semua. Kita bangun pak tu song sedak dah. Nabi dak. Nabi itu tidur sikit. Padang dengan dia cedah tempat sikit. Hujurat dia, rumah Nabi bilik-bilik dia. Hujurat bukan ta qusurat dak. Bukan mahligai dak. Bilik-bilik. Tidur style dah. Yang nak pergi dunia agak akhirat nang, yang nak pergi dunia ni lalu jalan ya dapat. Nah, yang nak pergi dak nang, ya tak ada cedah banyak dia. Saka dia tak ada sekarang habuk, hak orang nak boleh makan lepas pada dia mati, tak ada. Tak. Pang kayu sepahang kau tak ada. Melaka dia wakah, hak dia wakah adalah. Hak dia wakah, hak dia kata hak dia, hak abang mak tak ada. Hak wakah ada. Nah, tak ada. Jadi semua tu adalah kenyataan. Barang hak Allah Taala nak tayar, kata balah tulah aku buat manusia dalam dunia ni sebagai lalu jalan nak mari jumpa dengan aku di akhirat esok. Allah nyetak jalan jauh. Alah payah bergarinya ya Allah, muat tak jalan. Jauh mutak. Kena duk masuk lubang kubur dulu. Kenapa? Jauh sungguh. Nah, itu peraturan Allah. Peraturan Allah. Marilah kita terima peraturan dia. Kita tak ada minta nak marilah dunia ni. Dia sahaja nak wari kita. Mopok kita kadang-kadang tak ada minta sekali. Dia sahaja nak wari kita. Kalau gitu kita kena dengarlah peraturan dia. Hak juga wari kita lah dunia ni. Barulah berlagu dah kena. Kalau main duk pandang mana kita tak ada nak mari pun mari duk pandang mana. Tu nampak, nampak kekong sungguh. Nampak darat sungguh lah. Nampak tak kena sungguh lah. Nah, dia mari kita tak ada nak mari. Kebakar-kebakar mari. Kalau itu mari apa? Hei Allah yang wari aku lah dunia. Inilah kera'i aku wari kemung. Hei umat manusia. Nah, hei Muhammad Rasulullah SAW. Wayaklah ku umat mung. Katanya, aku ni wari mung. Untuk mung tu jadi beribadat pada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Patuga lah nak beribadat ninglah Quran sebuah. Nah, sebagai peraturan ninglah rasul mung sebagai contoh untuk jalan peraturan aku. Nyatu. Reti wasapa reti benar tak ada payah. Ngaji tak apa saja nak kena hidup ni. Tapi nak kena raila iat dia, Quran ni ngaji lama dah tak habis lagi. Raila iat dia. Setengah daripada raila iat lah mana? Ialah wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Jangan sembah tari, jangan. Nah, kalau Tuhan tak larang apa kita tak usah sembah, sebab kita tahu dah kata dia ni sebagai makhluk Tuhan. Sebagai ayatullah, sebagai tanda makhluk yang merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, keesaan Tuhan ya panggil. Allah. Kalau gitu sujud pia ya? Aku nak sujud ni. Manusia ni biasa tak boleh tak sujud. Orang dok kata jangan berugamo, tak ada ugamo. Nah, ugamo adalah candu rakyat. Semua tu syaitan dia panggil. Manusia dak, manusia kena sujud. Tak boleh sujud pada Allahnya sujud ke muka lain.
nyanyo ke dia, nya sujud ke batang kayu, nya sujud kepada tai lembu, nya sujud kepada lembu, nya sujud ikut roh. Sia ke sebab apa? Sebab dia kena sujud. Allah jadi manusia untuk nak jadi hamba. Khuliqa abdan. Manusia dijadi sebagai hamba. Tak jadi hamba kepada Allah, kena jadi hamba kepada lain. Ya tolek, oh, kehambaan dia kena tunjuk kehambaan dia kepada sesuatu perkara yang asalnya suatu perkara itu ialah Allah. Bila dia tak kuasa nak jumpa dengan Allah kerana dia tak ikut wahyu Allah, tak turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia gamak, bergamak tak temu dengan Tuhan selalu dah. Dia akan temu dengan segala benda yang bohong-bohong menipu hidup dia melalui syaitanur rajim. Nauzubillahi minasyaitanir rajim. La ilaha illallah. Wasjudu lillah. Sujud olehmu bagi Allah. Aku wa'mu ni untuk sujud pada kepada aku. Sujud bagi Allah. Allah mana boleh kena sujud dia sangat. Allazi khalaqahunna, yang menjadikan bula-bula, binta-binta dan matahari. Tuhan jadi matahari itulah. Hak mau nak sujud ke dia, sujud apa dia kena jadi aku nya, aku ju jadi dia, sujud apa dia nya. Hon ni klik kepada bintang-bintang, klik kepada matahari, bulan, bintang semua. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu tu akan Tuhanlah kamu beribadat, kamu beribadat pada Allah lah itulah. Hei umat Islam, kita kena molek gapo matahari, gapo bulan, gapo siang hari, gapo malam hari. Pak te sekolah dalam ayat ni. Pak buah sekolah. Masa dulu tak ada sekolah, sekolah ni baru ya. Zaman Nabi Muhammad baru ada di Darul Arqam tu ya sekolah. Sekolah tak ada bina apa sekali dah Arqam. Sekolah sungguhnya masjid tu. Bahkan semua dunia ni merupakan sekolah. Asy-syamsu sekolah, al-qamaru sekolah, al-lailu sekolah, an-naharu sekolah. Maka kita duduklah sekolah lah ni. Tapi ada anak murid hak mai pan. Nah, tak dapat ilmu dari sekolah tu. Kerana apa? Kerana syaitan duk genyah. Jangan kamu duk reti bulan. Mai syaitan ni pula retilah tari. Tari ni tu hamung, jangan duk reti kat lain. Ah tu jadi benda-benda lah tu menyebabkan hilangnya makna sekolah yang ada pada petari, makna sekolah yang ada pada bulan, makna sekolah yang ada pada siang hari dan malam hari. Sekolah ni siapa pada tiap-tiap orang yang lahir dalam dunia. Tak apa sekolah kita ni boleh ada orang apa orang mengaji, banyak kata mengaji. Tapi kalau sekolah malam, sekolah siang hari, pakat masuk belaka lah sekolah ni. Cuma masuk ngaji tak ngaji, ha, tak ada mengaji. Apa masuk tak ngaji, tak ada ilmu. Nak ngaji sekolah ni lah mana? Kena pakai Quran juga. Quran ni lah sebagai ajaran untuk nak dapat ilmu daripada sekolah-sekolah tadi. Ni lah ya rakyat. Di antara sekolah ni nya, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau tak ada ayat ni kita nak reti wak kana? Tak ada ayat ni kita nak reti wak kana? Kata matahari tu berapa dia? Pia nak tolong ayat wik kita. Pia nak kenal hakikat matahari. Tak boleh nak kenal malaikat pencipta dia, ya kenal. Penjadi matahari ya kenal matahari ni. Siapa dia berjadi? Ni Allah allazi khalaqahunna. Ya kena, ya jadi apa? Ya kata jadi untuk jadi sekolah kepadamu, hei umat manusia. Hei orang Islam, hei orang jin Islam, hei orang kafir, hei jin kafir. Pak kara ni adalah sekolah bagimu. Pak kara ni adalah sekolah bagimu. Mu kena malak, kaji malak. Siapa kuasa nak gelak. Semua malak gelak, cik pula dah. Tapi tangan tak nampak. Nya gelak sungguh-sungguh. Kau tak ada yang wari bulan tu. Dah wari bulan, cerah kena bulan tu. Nah, dah tengah hari pun, tengah hari Aceh kena pakai payung. Panas dah. Tadi gelak gelemak, ni cerah boleh. Siapa boleh buat barang ni?
Enjing elektrik mana, faifa kan faifa pelik hak mana kata boleh buat dah ni, tak ada. Allah sahaja. Nah, situ jelah molek sekolah. Nah, apa kita nak tahu kata Allah? Lah kam tak jak nai lah. Kam tak kata siari ni gapo dia malak? Tuhan lah royak. Tuhan jadi siari, Tuhan jadi malak tu royak we kita reti. Ha, barulah kita reti. Bagi kita reti tu itulah dia panggil cara hidup reti cahaya. Reti sekolah tu, reti sekolah ni, ngaji di sekolah malam, ngaji di sekolah sehari. Nah, jadi malam banyak lagi sebab-sebab. Suruh semaya malam, qumil lail, tak ada kata qumil nahar. Qumil lail, bangun semaya malam. Sebab semaya al-malam ni ada rucak tertentu. Dah. Tak serupa semaya tengah hari. Baca Quran malam, rucak tertentu. Inna nasyiatal lailihi asyaddu wa ta'an wa aqwa muqila. Ya, ada satu rucak yang tak ada pada bacaan Quran yang dibaca pada waktu siang hari, tak serupa waktu manusia semua tidur kita duk baca surah kita tu asyaddu wa ta'an wa aqwa muqila. Semua tu siapa ya? Allah sebagai tok guru asal kepada manusia. Lepas tu gak dia suruh Nabi royak kita. Pas Nabi pun nyesungguh royak kita, tak ada yang dua kelekang royak dak. Nah, Nabi tu kerja dia menyampai ajar Allah kepada kita. Sebab rabuk tu hatu wahyu lah tu. Tuhan kuasa dan waktu wahyu ke tiap-tiap orang? Kuasa. Tetapi Tuhan tak buat rabuk balah tu. Bukan hak Tuhan tak buat rabuk tu Tuhan tak kuasa dak. Tuhan jadikan langit bumi, dan barang langit dan barang dalam bumi tu dalam masa ni hari Tuhan kuasa dan awak kun fayakun sekelak mata boleh, tapi awak rabuk dialah tu peraturan dia. Nak kita kenal peraturan dia, kata Allah Ta'ala ada peraturan dia buat kau-kara sama ada dari awal, tengah dan akhirnya bagaimana caranya. Tahun baru patutnya kita kena tahu barang-barang hak hidup sungguh, hak kita boleh hidup dengan dia. Hapuh barang-barang dahulu. Song Tai Pi Kau ni hapuh barang-barang hak bohong-bohong dulu-dulu. Dok tipu hidup kita mai lama. Nah, dok tipu hidup kita. Dok jadi tak tahu nama kita ni. Kita jangan tinggal tahun ni melaka kita hapuh pakar benda-benda lah tu. Jangan syirik dengan Allah. Syirik tu di antara perkara-perkara yang punah, yang orang panggil gapo dia? Penutup pintu syurga syirik. Nah, syirik adalah pintu pintu syurga ni ditutup oleh syirik, dibuka oleh la ilaha illallah. Tu pintu syurga. Siapa nak masuk syurga? Hei orang kafir, nak masuk syurga? Hei jin kafir, nak masuk syurga kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pahamu mati selalu tak kena sembahyang. Nah, tu kalau gitu mengkatalah dekat mu nak mati orang kafir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Hei jin kafir, patu mu mati selalu, insyaallah mu masuk syurga. Nah, karena itu orang panggil kunci syurga. Nah, apa tu dak penyelak syurganya gapo? Syirik dengan Allah. Itu penyelak syurga. Ya la tusyriku bi syai'a. Jangan kamu syirik dengan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushrak. Allah Ta'ala tak beri tak apa dosa syirik. Nah, hei orang kafir munduk syirik dengan Allah, saya tak apa dosa, saya tak ada apa dosa mu. Dosa orang Islam tu apa? Sebab orang masuk syurga ni orang tak dosa. Nah, orang dosa sikit abuk tak ada, barulah masuk syurga. Selagi tak bersih putih luih, mu tak kuasa nak masuk syurga. Hei manusia semua, syurga dijadikan untuk orang yang tak dosa. Tu ada tu tak berdosa, bab dosa kena tubik dalam syurga. Dok dalam syurga dah kena tubik juga. Kalau berdosa, dosa makan wah. Nah, wah. Wah ha. Iblis kata wah khuldi, padahal bukan wah khuldi. Nama iblis taklah tu. Nauzubillah min zalik. Supaya nak jadi tu ada tu gerai nak makan. Wah, we kekam duduk dalam syurga. Tu ada pun selalu makan. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Bab dosa Tuhan kata selaka tu baik tak ada mum dosa tak ada tak apa. Kalau hamba taubat boleh masuk klik tak? Ha, boleh masuk klik boleh. Kalau tu taubat
qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ayat tabak tu ada. Nah, tak ada tabak dengan ayat ni, maka alhamdulillah tiba-tiba fataba alaihi, Allah Taala terima tabak dia, maka tak ada dalam syurga. Klik pak umur yang mula lah, ya asal ada dalam syurga, salah sikit ada gurih sikit makan sekara ya, no tu baik pada syurga dah. Pasal kita ada luar, tak usah ingat nak masuk syurga lah. Kalau kita ada berdosa kelompok-kelompok kita ni, malaikat tu hapung, Allahumma fir lana dhunubana kullaha ya Allah hatta nadkhula jannatak. Siapa boleh aku masuk, kami puak kami masuk syurga kamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasim. Khasim tak lain aku. Nah, lalu tu tu hatimu doa tu ada. Tak hawa pun yang berdoa supaya tu lah, dua orang tu doa hak tu lah. Tak ada tak hawa, tabak kedua. Hei manusia, tak mung salah juga, tapi ya tabak, kamu kalau bersalah tabak hei manusia, supaya kamu jadi sepatut mung dan boleh klik kepada tempat asal mung dalam syurga. Kalau tidak, maka kamu kena duduk dalam neraka. Kerana duduk neraka cedah tempat orang yang berdosa. Masuk neraka untuk nak basuh dosa. Habis dosa tu baik klik pula bagi orang yang ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi orang yang tak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, yang tak ada kunci syurga, tak boleh masuk apabila-bila duduk dalam neraka khalidina fiha. Kekallah dia lainnya hei orang kafir. Mung nak duduk kekal dalam syurga wak gano hei orang kafir. Tek api kita gak dah. Nak tek api hai dunia. Yang satu juzuk daripada 90 kali ganda akhirat esok lebih panas pada api dunia ni. Bagaimana kita nak duduk? Inilah tahun baru kita. Ini pakat kenas ini tahun baru. Nah, lepas dah tu kita tahu. Taubat nasuha. Astaghfirullah wa atubu ilaihi taubatan nasuha ya Allah. Allahumma tub alaiya taubatan nasuha ya Allah. Terimalah taubat nasuha aku ya Allah. Aku tak say dah lepas dah tu. Tak say dah. Aku nak turut Nabi. Cara turut Nabinya kena pakai Quran. Tak boleh turut Nabi gamuk-gamuk gitu, tak boleh. Turut Nabi tu kena jadi halusi. Quran royak bagi halusi. Jangan tinggal Quran. Para sahabat lepas subuh dia buat halakah Quran belaka para sahabat. Lepas semayang subuh, para sahabat buat halakah Quran. Itulah riwayat yang sahih daripada para sahabat. Oleh itu maka kita kena duduk Quran. Tak ada dengan duduk hari Sabtu sehari atau hari Ahad sehari. Kena duduk hari-hari halakah Quran. Duduk hari-hari insyaAllah ta'ala. Nah, tak duduk dengan halakah pun duduk sore, baca sore. Nah, baca dalam Quran, baca dalam semaya, baca luar semaya. Itulah Quran sebagai tak sah bawa kita pergi ke syurga. Tak sah bawa ke syurga ialah Al-Quran. Tak sah bawa ke neraka ialah Al-Syaitan. Nah, mudah-mudah ya. Tak ada payah sikit abuk reti. Islam tak ada payah reti. Nak amal tu ya, tak ada payah juga amat. Tapi kerana duk bertekan dia, bertekan dia payah. Barang nak buat mudah ya. Nah, barang nak buat mudah tak apa. Tapi kena duk tekan dengan iblis, itu payah. Nah, duk tekan dengan syaitan, itu payah. Payah tekan ya. Bukan payah nak buat bagi Islam. Semaya mudah, puasa mudah, buat haji mudah, semua mudah belaka. Zikir mudah mana, duk saja zikir boleh. Ingat betul mudah. Nah, semaya mudah, gapo mudah. Tapi nak lawan perasaan syaitan dok iwaswisu fi sudurin hatu saya payah. Nah, syaitan dok kung ni, kung di pala jalan, di pala air ni kung ni fi sudurin nas. Pas sini belaka at-taqwa dok sini, ya gitu kung takwa tu kak. Allah gelak cerah, gelak cerah, gelak cerah semualah hati kita tu. Nauzubillahi min zulmi asy-syaitan. Nauzubillahi min syaitan. Nah. Itulah ikhwan yang saya milik sekalian. Cara kita tu kena latu. Kalau gitu, gapa dia tari ni lain pada ayatullah, gapa lagi dia nak untuk kita nak tahu hari, nak bila hari. Buat kita tahu kata umur 50, 60 dengan sebab apa? Buat tari, cuba tari tak ada, tahu nak bila lah mana kita. Dengan sebab tari dia buat siap kocong dia 12 12 12 lubas burus dia. Nah, suratul buruj. Nah, buruj dia 12. Ni 2-3 hari lagi habis buruj dia, start semula pula. Tari ambil line pertama, line mokarakum pula, line kumpapan dia. Ya peraturialah tu. Nah, tapi hak tu ayat dalam Quran, dalam ayat dia nung
Hak tu yo royak sakok pak dengan Muharram Safar. Yo pakai line bulat. Tiap-tiap bulat ada line dia, matahari ada batas dia. Tiap dua ni batas tak serupa. Batas serupa belaga pecah. Nampak tak? Batas tari suku, batas bulat suku. Batas bulat ni yang panggil kena bilang pasal Muharram Safar, Muharram Safar ni 30 29 30 29. Batas hak apa dia tari ni lari derah tari. Nah, tari lari derah dan dia tu kena pakai masa 31 hari. Kadang-kadang 30 hari. Tengok lain ya. Kalau lain bulan Mukarrakum 31 hari. Nah, berkumpapan 28 hari. Ya wak jadi gitu. Patu bulan Minakoh ha 31 hari pula. Mesayon ha kalau yon-yon tu ha. Jadi 30 hari. Nah, 30 31 30 31. Setahun tekah lah 10 hari di antara bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiyah. Bawa 30 tahun tekah setahun. Bawa 60 tahun tekah 2 tahun. Abalah itulah. Nah, Nabi kita tu 63 tahun dia mati. 63 mana tekah 2 tahun. Mana kau tu bulan Syamsiyah 61 tahun ya Nabi itu. Dia kena tekah 2 tahun. Sebab ia bila-bila Qamariyah Nabi atau umur 33 tahun, 63 tu bulan Qamariyah. Ya tekah 30 tahun setahun. Mana kata umur Nabi 61 yang mati. Siapa umur 61 tak boleh tahu. Kat tu ya Nabi mati. Sedak lagi lah. Kena galau, boleh galau lagi 61 ni. Nah, nak bawa traktor boleh lagi. Nak bergapa boleh lagi lah. Nah, muda Nabi sallallahu alaihi wasallam mati. Tapi yang mari bukan mari nak nyaung, nak sedak dak. Yang mari nak menyapai ajaran Allah. Ba sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan gak. Tu yang panggil klik. Letih kerja, dak tak dunia lagi letih lagi Nabi. Ya klik tak ada apa, tu habis oh habis rain dia. Malak benar. Nah, wi rang manalah siapa dah. 23 tahun, mana kata 21 tahun Nabi. Nah, umur ya 40 tu Qamariyah. Kalau nak kira Syamsiah dah 38, 39 lebih kurang. 39 setengah. Nah, kalau nak kira Syamsiah, umur puak itu duk pakar ni Syamsiah. Nah, makna Syamsiah makna matahari. Nah, tu dia. Tak sampai 40 lah kalau kita kira matahari ni. Nah, itulah Nabi Muhammad umat Islam, hejing Islam, hejing kafir pun Nabi Muhammad dah rasul kepada hejing kafir pun. Hei orang kafir, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kepada kamu juga. Kamu tak percaya ke dia? Atau kijamu. Nah, adapun rasul Nabi Muhammad dia kata inni rasulullah ilaikum jami'a. Sungguhnya aku adalah rasul Allah bagi kamu semua, hei manusia. Tak ada kata rasul pada orang Islam dak. Rasul pada orang Arab sadak dak. Rasul pada manusia semua. Nah, kepada jin dan manusia bahkan. Nah, oleh itu maka ikhwani semuanya sekalian, dah awal akhir tahun, awal tahun ni kita nak khulasah mulak kata kita ni gapo dia. Nah, kita ni gapo dia supaya kita tahu katanya itulah dia. Dan kita mai le dunia ni bentuknya mulia. Allah Taala wa we kemuliaan mai le dunia. Nah, kalau lah dulu tu ada tu baik mai le dunia ni, tu baik mai dengan tobat. Amal yang pertama sekali tu ada mari le dunia tobat. Mula-mula sekali ibadat tu ada, ibadatut taubah ya panggil. Sebab tobat ni Allah Tuhan tu kenal kau orang tobat lebih serenok daripada seorang yang hilang bagai-bagai tahu tak dia ya kena mati sekarang ya kalau tak temu. Apa-apa temu dia cokoh tak payah dia serenoknya orang yang temu bagai ya tak ada harapan nak temu dah dia ni kena mati tak soalan mati hidup kelik lah serenok setara mana Tuhan serenok dengan tabak seorang hamba lebih pada tu lagi. Allah inni atubu ilaihika taubatan nasuha ya Allah astaghfirullah wa atubu ilaih astaghfirullah wa atubu ilaih astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah ya Allah taubat nasuha banyak dah buat kita. Allah tub alaina taubatan nasuha ya Allah. Allah tub ala ahli majlisil ilmi taubatan nasuha ya Allah. Kita munasabah dengan akhir tahun, awal tahun ni kita kena kenal kata kita ni sangat-sangat Tuhan mulia. Tak ada makhluk yang Tuhan mulia serupa manusia. Satu mula-mula sekali
Banyaklah pisan oyak rekah-rekah dalam masa 15 minit. Ya jadi kita dengan tangan ya sti. Khalaqtu biyadai. Tak ada jadi makhluk lain dengan tangan dia, tak ada. Ingat balah ni nombor satu kayak dia mula jadi. Tu yang mula jadi yang melihat dah. Allah. Lepas tu tak padai lagi jadi dengan tangan dia. Padahal dia kun fayakun lah. Tak ada kena jadi dengan tangan dan kaki. Tapi ia basah dalam segi memelia tu. Ia kata khalaqtu biyadai. Aku jadi dengan tangan aku. Apa pun tak saya sembah dia. Tak saya sujud pada dia. Hei iblis, aku jadi dia dengan tangan aku sendiri. Yang keduanya. Wa nafakhtu fihi min ruhihi. Dia tiup nak ui jadi tanah kau yang jadi dengan tangan dia tu, akan roh dia masuklah tu pula hidup. Dua pak ia belaka comel kita ni hidup dengan ruhillah, ruh Allah Ta'ala. Semua tu balah mana kita tak pandai nak erti. Qulir ruhu min amri rabbi, kata oleh mu akan roh tu adalah daripada kerja Tuhan mu, tak usah royak lah Tuhan aku. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Dua dah kemuliaan. Yang ketiganya suruh malaikat sujud belaka kepada manusia. Itu tu ada kita. Kita doa tu. Tutup kita ya. Usjudu li Adam. Tak ada kata li bani Adam dak. Usjudu li Adam. Tok kita mulia, kita anak anak bakal mulia lah. Bangga juga kita nak cucu bakal mulia ni. Nampak ada tak bakal tu tak ada. Bakal tu ada bakal rasul, bakal nabi. Bakal nabi ni hei orang kafir, kamu pun bakal nabi juga. Nah, kamu bakal nabi juga. Hei orang kafir, hei orang Islam. Semua kita bakal so, bakal Adam, Adam adalah nabiullah. Nah, naklah kita tahu kepada hei orang kafir semua, kata kita ni bakal tulah, itu bakal nabi kita ni. Bukan bakal kontamada, bakal konti pen sasana tut ka Allah. Nah, ingat molek. Nah, kali gitu kita bakal tulah, royak ke kafir gitu dah. Nah, kalau hak tak dengar saya royak hari ni, pakak royak ke kafir kata kita bakal tulah. Bakal nabi bukan bakal orang galo tamada dok. Nampak dak tu? Orang galo pun mulia, tapi makna tak ada tamneng ke nabi ya tu. Nah, nampak mana ya? Yang ketiganya bila dia buat siap nya tak lepas tahu gitu dak. Nya wir rezeki pula. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami wir rezeki kemung. Patu anak-anak mung aku juga. Aku tak ada kata wir kemung saja mung bagi baik dak. Aku kan anak mung suku. Beranak pas aku wir rezeki lah dah. Ataupun jatuh titik apa dah ala hal apa nuqtah nutfatan tu. Aku rezeki lalu ke anak mung dalam perut lagi dah. Tu kemuliaan. Rezeki ada kita jadi pak tahu rezeki lah dah. Tidak itu pian nak pergi boleh hui rezeki. Mak kita dok menyusu kan kita tu bek luar dah. Kedok dalam mak dok bila mak tak ada hui juga. Kita hidup lagi hidup dah. Siapa ada hui rezeki? Allah. Tua dia, kita ni tua kita Allah. Mak kita juga mengandung ya. Tak ada apa kali. Tua kita ialah Allah. Hai umat Islam. Nya bercara cuba. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Ya wak sungguh-sungguh dalam gelak yang tiga lapis lah perut mak ni duduk cara lah perut mak. Allah Ta'ala basah pada dia sendiri, tak ada ayat yang melekat dia duduk ada ya sendiri. Allah lakal hamdu wa syukru ya Allah lakal hamdu. Lepas pada tu beranak poh tu wih orang cara pula hatamuk hatapak caranya kasihnya gapa nak berok lah senyap mana tadi taknya tahu. Kalau itu tahu pula duk kecing tadi berok tadi duk gitu gini tadi tak tahu waklah nalah nalah tak apa mok masya Allah sungguh Allah mok lah nombor satu sekali manusia nombor satu mok Allah padahlah menjadikan syurga di tapak kaki ibu aku ya Allah. Sebab dia cara sungguh ya tak tahu aku itu. Berok tadi ya, kencing tadi ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah ngayata rezeki semua tu rezeki belaka. Dah gitu. Patu
Ya tahu saja gitu dak. Kata nak tinggal kita ke wak sudah tinggal dah lah. Dak. Dak sekali kita sama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia duk sekali dengan mung sama di mana mung duk. Basanya duk tulam caralah bukan duk nak wak. Kalau turuk yang nak itu nya pecek hidung apa lama dah kita ni. Duk gerakak dia sama tapi duk. Nah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Tengok mung sama mung ikan tengok. Cuma mung yang tak khabar. Eh orang kafir, orang Islam pun suka orang Islam tak khabar tu Tuhan dengan dia. Kita duk ngaji lelaknya right. Tak khabar gapo. Duk lesmaya sendiri kadang-kadang tak khabar tu Tuhan dengan kita. Sebab apa? Sebab syaitan tu ingat malah dah syaitan duk waswas le dada kita. Atau kita kena kenal, ni nak kenal kita insan bani Adam. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Cara Tuhan mulialah ni. Ya dimula jadi siapa? Lepas tu kak tengok sama. Basiran. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'malun basir. Takut ke apa? Takut pelat. Takut kita buat benda malak. Tuhan tak tahu. Nyanyo kita. Halai selipar dia mau sikit nak tak betul. Nya tengok juga Tuhan. Nah, niat hati nak giwi duit ke Abdul Abdullah. Dia bunyi kata ya tak ada duit. Tahu juga Tuhan. Nyebuh dia baci tanda boleh dah. Ha tu. Niat nak giwi duit ke orang tu. Siapa pia tak ada giwi. Tanda juga boleh 10 kok kita niat nak wi tu 10 kok. Tanda boleh 10 kok boleh sah jelah. Tapi kalau kita wi, ha boleh berapa ratus pula tak tahu waktu ya wi menurut ganda eh. Yudhaifu liman yasha. Allah Taala wi ganda begitu. Tu nak ayat kata tak ada dah. Nah, yang memuliakan kita lebih pada Allah tak ada. Betul lah sadaqallahul azim walaqad karramna bani Adam. Allah takrimullah li bani Adam ni sangat-sangat wadah. Patu gak muak gapa-gapa wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhum min Qur'anin wa ma wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum shuhuda istufiduna fi. Aku saksi. Saksi ni bukan tengok tamada, tengok ni ada saksi ni bukan tengok tamada. Tengok cerak sebab ni ada saksi. Syuhud tak serupa dengan basir. Basir tu tengok biasa. Syuhud ni tengok saksi. Ah itulah. Nah, syuhud. Semua tu dari bab takrim. Takrim bani Allah kepada bani Adam. Dan lagi pula nah hak kita kacak ni semua dia rekod lah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u. Naik kepada dia semua kalimah yang benar. Hak tak benar, hak tak baik jatuh turun lepas tak tanah. Nauzubillah. Kalimah molek kita mengucap baik, kita baca Quran baik, kita berzikir baik, kita semaya baik, kita kacak benda molek dengan sayang-sayang kita baik. Semua tu ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Tak tinggal sekah apa? Allah comelnya ada harganya kita hei umat Islam. Kita duk rasa main-main gitu apa jadi nanti kita baca subhanallah bihamdih tu baik sejak subhanallah bihamdih subhanallah naik bih naik bih tak ada tinggal sekarang bu. Yang kutip orang naik dia belakang boh dia baca bih. Oh tu tak khabar ni kita rasa serabut tu tak khabar balik Tuhan tu khabar habis-habis khabar cara habis-habis cara ikut sebut ke apa la ilaha illallah naik ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u amal salih mengakakkan ada. Allahu akbar. Allah surah Fatir surah Fatir ayat 91 kita tengok malam dah ayat 10 atau ayat 10 wal amalus salih yarfa'u Surah Yunus ayat 91 tu wa ma takunu fi sya'nin munduklah kat dalam no munduk bangun munduk menerak munduk menetang munduk bergapak Tuhan nampak belaka Tuhan nyaksi belaka Allah pada yang ya jadi dulu tu ya jadi tu molek dah ya wirah ya kita dah hidup dengan roh Tuhan Allah melianya kami dengan sahabat kamu tiupkan rohmu dalam hidup kami walillahi alhamdulillah. Lepas tu wim lekat jaga pula dah arakah pula
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. We dua cara kita. Allah nak kau. Kalau kita kata nak kau, di jalan mana-mana fok-fok nak kau tu tulis sama raja jalan, fok nayuk jalan ke? Ah nak kau kita mereka. Ekor rengan kepada Allah Taala sama. Oh Yusuf wakgo ni hari ni. Nak kau ti mai tok. Ti mai kohok tak apa nak kau dalam dunia ni yang nya kata ada ikut dia nak kata nak kau. Nyanyo ke nayuk dah, nyanyo ke raja kadang-kadangnya bahaun bahaun lebih bahaun kurang. Raqibun atik ni nak kau yang tak biasa tak biasa tak biasa tak serupa. Tulis sungguh hata kepada Allah Taala. Allah comenya. Patu tadi taklong, taklong dakwah dia sama. Syuhud dakwah. Nah. Wallahu bima ta'maluna basir. Taklong. Ini sepanjang bukan orang cantik, orang cantik tak apa nampak mana kelabu-kelabu. Taklong ni cerah malak ni tu baik seluruh dunia lagi ni, seluruh dunia. Lepas tu hai nak buat tak boleh hak ni lagi atas seluruh dunia. Orang duk Amerika mana boleh baca belakang hari ni. Cuma dia Amerika pian ni duk tidur lagi. Nah pian ni baru nak masuk tidur dia. Kalau dia dengar apa boleh, nah jaga ok. Nah ha, tu dia boleh belakang. Kita dunia alat dunia ni boleh atas seluruh dunia dah, bagaimana Allah Ta'ala tak boleh buat benda lah ni. Alhamdulillah dah. Artinya panggil taklong, nak kau. Lepas tu hanya jaga pula, araka pula. A'udzubillah minasyaitan rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Lai suratul ra'di. Apa dah tu? Nah, baginya malaikat mu'aqibat dapat belakang, min baini yadaihi dapat, wa min khalfihi belakang. Yahfadunahu, jagalah mereka itu akan manusia tu dengan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah, saya jaga. Jaga gitu. Allah doa kita, nak kau dua. Nah, gapo? Ada belakang. Lebih pada 1000 kali nayuk lagi. 1000 kali raja lagi. Lebih, lebih, lebih melia di sisi Allah Ta'ala kita. Tapi ni dia berasa dogo situ. Berasa dogo, berasa tak ada apa. Na'udzubillah, nyawanya wadok ke dia tu. Bangun pagi kabin itu selimut selanjang ni wadok ke dia. Jadi ni berasa kata astagfirullah wa atubu ilai. Tahu lah tahun ni hak ui hak tahun lalu lah ni dah. Tahun baru ni ada benda lah ni. Tahun baru ni kita hidup dia di wasa baru, wasa hebat. Nah, sebagai seorang tokoh yang sangat diperhati oleh pihak Allah dan pihak malaikat Allah, baik nak kaunya raqibun atid maupun arakanya. Nah, apa dia daripada mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi. InsyaAllah Ta'ala fa'ita kiraman katibin pun nah comem nah tulis belakang. Ada gapo kita kena nak tulis, sebab ada buat tak tulis kita rugi. Kaca ada uat, kaca ada uat, bukan tak senang, bukan tak letih uat ke dia. Waktu baik duit ribu-ribu juta-juta uat benda wakaf benda gapo, kata ada nak kau rugi besar kita, ada nak kau rugi besar kita. Nah, ujar nak kau tulis rakyat oh, sejuta hari ni, sejuta ribu. Alhamdulillah, hari rekod Allah Ta'ala suka segenuk Yusuf wa ah, Masya Allah Yusuf hari ni. Nah, alhamdulillah. Nah, kita senim nah. Maka buat waca belakang Allah Ta'ala yang royak. Eh, mereka hari ni Yusuf ni Masya Allah, aku kasih ke Yusuf. Buat mu bakat kasih nah. Ya, hey Jibril, kasih ke Yusuf, kasih Yusuf. Abak wak sapa pada germik tu, kasih. Dia panggil Jibril, dia suruh kasih. Jibril pula panggil malaikat sutil langit semua. Eh malaikat semua, ingatlah bahasanya Tuhan mu ni kasih pada Yusuf. Karena dia gini 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 adalah sebab ya. Semaya ke, semaya malam ke, waktu baik duit banyak ke, gapa ke. Maka naklah puak mu kasih ke Yusuf belaka. Lepas tu waktu turun perasaan kasih pada hamba yang beriman pada Allah di dunia ni. Pakat kasih ke Yusuf belaka. Kasih Yusuf belaka. Sebab apa? Kamsang dari Allah. Kamsang ni ni mimbabit takrim, dah masuk lebak memeliakan hamba. Nah, we bonat terlalu dah. Belum pada mati tu, we dah bonat belah-belah. We dah bonat. Allahumma lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu syukri ya Allah. Comel tu kan? Ni untuk untuk ni hidup tahun baru nak fak, right? Ni lah. Nah, gapa sokosok tahun baru. Apa kita nak faham balik. Sebab kita tak ada mana dulu. Dia rasa
dogo duk wasa tak ada, duk wasa sore hatu yang degi curi wak mena tak malat tu. Ni wasa tak ada gu, tak ada ramai dak hari-hari. Budak-budak kata, rusuk ngau eh. Nah, ngau ya. Budak-budak ah, fok-fok wayrung yang ngau. Sore dia tak leh sing utu kak yang ngau lalu. Tak leh temu sang dia klok-klok dak tahu nama. Ya, nauzubillah. Ya wasa ngau. Sebab apa? Sebab ya tak beriman kepada kemuliaan Allah kepada dia. Allah, mana sat takapkan kiat Allah to kau. Ya tak ada sat tapo, tak tahu kapo. Ni ke kiat Allah hai kap. Luk lan Adam. Kiat sungguh. Nah, tu dia. Pas tu gak. Tak ada lagi. Hatta Nabi pula, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bawa rahmat. Tak ada lagi. Rahmat. Wa ikra'a pula, hudan wa mau'izatan wa rahmatan. Kepada al-muttaqin al-mu'minin. Al-Quran hak tu cepat lah dah. Orang yang tak terima Quran tak boleh ha? Tapi rahmat orang yang terima Quran ni dia kaca lagi tolok. Rahmat orang yang terima Quran jalan suhak baik pada manusia, suhak baik kepada orang sama ada kafir maupun Islam, hormat kepada mayat-mayat siapa Nabi berdiri pada mayat Yahudi, semua tu rahmatan lil alamin. Masya Allah. La ilaha illallah. Hatta Quran yahdi lillatihi aqwam. Quran ni bawa kepada setinggi-tinggi cara hidup. Tidak ada lebih cara hidup lebih balak pada Quran. Dalil amalan Nabi. Tak ada siapa dalam dunia ni boleh beramal serupa Nabi. Boleh membawa rahmat, membuka tirai. Nah, gelak gelmak sebelum Nabi mari siapa cerah cuaca bersinar bana di Mekah di Madinah, tidak ada manusia boleh buat belah tu. Kerana apa? Kerana dia tu tak ada jalan Quran. Nabi ni jalan Quran. Nur Nabi, rahmat Nabi, pelagang rahmat Quran. Allahu akbar. Rahmatan lil alamin pada Nabi, rahmatan wa hudan pada Quran. Hipung dua tu hak ni juri hijau, hak ni juri jadi ajaran. Itulah rahmat siapa pada hari ini, rahmat ya. Siapa pada kita hari ini? Walillahilhamdulillah. Kalau tidak tak siapa, tak siapa rahmat. Bersama-sama dengan zulumat hak lain, agama-agama lain sebagai zulumat. Hak tu iblis dok wak sama sahabat iblis tu ngaku Nabi mati dah. Iblis tak mati lagi pada hari ini. Siapa kiamat ni? Jadi pada dengan tuan sesak tu dok ada. Nah, tuan huda tuan rahmat gi dah tak ada dah tuan. Tapi Quran ni dok ada. Quran ni sebagai pembawa rahmat. Nabi tinggal Quran, tinggal ajaran jalan. Nah, lawan dengan iblis. Hak duk belawan jalan dengan zaman Zambi, duk belawan kita lagi. Hak belawan tu ada kita, belawan kita apa ini? Tua setara mana dah. Nah, na'udzubillahi min iblis wa junudih, na'udzubillahi min syaitan. Lepas tu dia panggil pada Darussalam, wallahu yad'u ila Darussalam. Tuhan tu selalu panggil orang, mari pada Darussalam syurga dia, dunia lagi assalam. Tapi tak ada mari pada. Sebab apa? Sebab tu hidayah tak ada pula. Allah wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. La ilaha. Siapa kepada dia panggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggil masuk syurga aku, masuk syurga, masuk di hamba aku lah. Hei hamba aku, masuk di hamba aku nak ikanomu ni dok geleng kepating ke mana ni. Mari masuk di hamba aku, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati aku ni. Nah, jalan nak syurga aku kena jadi hamba aku, masuk ni syurga aku. Mudah ya, tak ada apa. Kalau tidak terjadikan iblis, tak ada siapa tak masuk Islam. Tapi terjadi iblis, na'udzubillahi min iblis, na'udzubillahi min iblis. Siapa bahawa siapa pria sungguh di akhirat esok bahawa mati pak Allah. Kalau puak-puak gapa dah, puak-puak puak-puak gapa, kalau puak-puak as-sabiqun as-sabiqun, katakan dah Tuhan sambut akhirat esok, farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Dah gitu tu dah Tuhan sambut dah waktu mati tu. Nah, apabila waktu mati, farawhun wa rayhan wa jannatu, rawhun wa rayhan, berehatlah, rahmatlah, selamatlah. Nah, dan syurga na'im.
Allah sambut kau nak masuk gi dalam kubur tu, sambutlah tu. Kalau orang ashabul yamin kata kan, fasalamul laka min ashabil yamin. Dan surah tu kepada surah kepada al-waqi'ah, nah suratul waqi'ah, fasalamul laka min ashabil yamin. Bawa mati tu waktu mati apabila siapa roh kepada halqum situ tu. Nah, kalau ashabul yamin, fasalamul laka min ashabil yamin, sambut tu hal. Kalau puak-puak VIP lagi, farawahun wa rayhanun wa jannatun na'im. Ning ya gining. Apa? Sambut takwa daripada malaikat-malaikat. Allahu akbar. Ning kemuliaan Allah. Lepas tu bawa dalam syurga pula lah nak. Udkhuluha bisalam. Allahu akbar, sini syurga lah. Nah, udkhuluha bisalam. Zalika yaumul khulud. Itulah hari yang kekal, hei hamba-ku. Masuklah dengan sejahtera. Sambut sedap pada syurga. Orang sambut sedap pada rumah. Rumah buruk tak apa kalau tuan tu mulut manis. Tua tu muka mani, rumah buruk sedap dah. Tapi kalau tua cemau kita, rumah baru tak wani nak masuk. Nampak tak cara menyambut tu? Cara menyambut syurga ni. Syurga tu habis kan, dah pakat nak masuk belakang dah. Tapi tua syurga tu, dia sambut molek. Fasalamul lak. Nah, udkhuluha bisalam. Masuklah dengan selamat masuk. Terima. Ni nak ayat atau melio. Nah, melio. Nah, la ilaha illallah. Salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Surah Az-Zumar pula dah kata. Salamun alaikum. Selamatlah atas kamu hei ahli syurga. Tibatum, baguslah muni. Nah, fadkhuluha khalidin. Masuklah la syurga mu hak ku cadak mu ni. Nah, hal kak ada kekal mu dalam ni. Allahu akbar. Itulah manusia, itulah Bani Adam tu hawi belia. Saya nak oyak segi kemuliaan ya ni. Pas kita tak puasa mujo lagi, saya tak tahu nak oyaklah mana dah. Nah, oyak dengan ayat Quran belaka saat ni. Mulai daripada khalaqtu biyadai. Mula situ sapa kepada salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Apa dah tu? Itulah kamu hei hamba Allah, hei anak cucu tak ada. Hari ni sambut tahun baru. Hak barang tak serupa dengan saya royak saat ni, tahu hak talah dulu. Taubat nasuha, nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Kalau siapa hidup supa sa'ning, supa ayat Quran saya baca sa'ning, mula daripada aku jadi mung dengan dua tangan aku, siapa kepada Tuhan samuk la syurga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, maka serenaklah dia tahu nak apa lepas dah ni tak ada dah tempat yang nak susah. Tak ada dah nak miskin, nak kaya, tak ada dah susah. Sebab duk dengan pak-pak orang Melaka. Tuhan duk tengok sama. Taklong Tuhan nak kau Melaka, araka mereka dah sama. Nah, insyaAllah buat itu dah. Hei orang kafir, itulah kemuliaan hamba Allah di sisi Allah. Terimalah Allah sebagai Tuhanmu hei orang kafir. Terimalah Allah sebagai Tuhan kamu hei orang kafir. Hei orang Islam, jangan tunjuk gambar tak betul kepada orang kafir, kerana kamu penghalang kepada orang nak masuk Islam. Orang Islam ni kadang-kadang dia hijab, jadi satu dinding orang nak masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia tak jalan turut Islam dengan sebenar. Bila tak jalan Islam dengan sebenar, orang nampak, oh, ni Islam. Untuk saya masuk aku Islam lah ni. Sebab kita tak jalan menurut Islam tak. Dia rasa bodoh, dia rasa tak tahu di mana, dunia apa orang nampak bodoh, akhirat apa bodoh, sungguhnya tak. Dia bodoh sungguh, tak tahu sungguh. Tak ada mengaji sungguh Quran. Ning isi Quran saya wayak seruknya tu kemuliaan kita di sisi Allah. Kan haikat Allah kap. Nah, luklan Adam tu balah tulah hei umat Islam. Marilah terima kiat cak Allah. Nah, kaum kau pok rau mari kita pakat terima. Usrun hari ni. Mula pada hari ni u jadi tem yod do.
tim yut lah na tim yut eh? Lah ni Allah Ta'ala jadi kita mula nah adanya ngak raka adanya gapo cukup duk di bawah taklong Allah Ta'ala semua duk mana-mana gi kanak-kanak wasa gini tak apa ni tak baca lagi baca akhir surah tu Al-Hasyr pula 70 ribu malaikat pula dong kita oh tu lebih lagi oh tu hak tu hak tu pemtong hak saat ni hak tolak lah no pun lah tu lah tak ada baca apa pun lah tu lah kalau kita tambah lagi hak tu ya tambah lagi pula kan haikiat Tuhan tu banyak lagi pula Allah melekat situ melekat sini cara tu cara belaka kita kalau cara budak-budak ambil selipar kita kita nak turun puasa mulia cakap daripada budak ya nampak tak aning mereka bukan manusia mereka hei umat Islam mereka Allah sendiri Al-Azizur Allah Al-Hakim sendiri Ar-Raufur Ar-Rahim sendiri nah khaliku kulli syai sendiri sebab itu kita kena minta pada Allah Ta'ala mulai. Ya Allah caralah kat aku sesungguh mulia kat aku aku tak tahu nak aku tak tahu nak syukurlah no tak ada tak ada tak ada peluang tak ada apa tak ada jalan nak wasa pada syukur tu padamu wala in syakart kepada wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nak bila tak kuasa tak ni nikmat tu hasan ni belaka saya baca nikmat tu belaka fa ita tahu belaka lagi kadang-kadang tak tahu ba tak tahu nak bila lah mana tak ada bila dah tak tahu nak bila banyak berdoa banyak berdoa nah alhamdulillah syukur kepada Allah doa mulai lepas dah tahun baru insyaallah dah pada tahun ni kita ni jadi bani adam al mukarramun nah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala insyaAllah Ta'ala usikum ma'iyah bitaqwallahi azza wa jal wa bita'atihi la'allakum tuflihun aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil'ibad wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.